Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susawati Nur Arsyad, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu program studi di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan menghasilkan lulusan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang profesional pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan siap mengabdi serta mengembangkan diri di dalam masyarakat. Lulusan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga dibekali dengan kemampuan sebagai asisten peneliti, edupreneur, praktisi dan konsultan pendidikan dalam rangka mempersiapkan sumber daya lulusan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menghadapi tantangan pasar kerja. Oleh karena itu, program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengusung visi menjadi program studi yang unggul dan inovatif dalam menghasilkan sarjana pendidikan di bidang Pancasila dan kewarganegaraan yang profesional, berjiwa entrepreneur, berbasis IT, dan berwawasan global pada tahun 2024. Dengan misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pancasila, kewarganegaraan, ilmu hukum, ilmu politik yang handal dan berdaya saing, serta menjunjung tinggi moralitas. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir bidang pendidikan mendukung proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang bermutu. Selanjutnya, mengembangkan lingkungan dan kultur akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir, membangun pola kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan baik internal maupun eksternal di Universitas Bosowa.